Pemirsa, salah satu organisasi sayap Partai Perindo yaitu Gerkindo berkomitmen mendukung program Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower pada tahun 2045. Gerkindo tengah merumuskan berbagai program dan kebijakan yang nantinya akan direkomendasikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terpilihnya Joko Widodo, Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menjadi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kedua pemimpin ini, Indonesia diyakini akan bergerak maju dalam berbagai bidang dan tentunya dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Untuk itu, berbagai elemen bangsa akan mendukung segala kebijakan pemerintah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower pada tahun 2045. Inilah yang menjadi pembahasan saat Focus Group Discussion FGD bertajuk 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower dunia tahun 2045 bersama pimpinan lintas lembaga, yayasan dan ormas-ormas Kristen di Geraha Betel Jakarta yang digelar Gerakan Kasih Indonesia Gerkindo. Jadi usulan dan rekomendasi itu sebenarnya hanya menggarisbawahi dan memberikan dukungan dari apa yang akan dikerjakan Bapak Jokowi. Nah, kami ingin tambahkan dengan memberikan visi 100 tahun, visi Indonesia menjadi negara superpower di berbagai bidang. Nah, tentu mudah-mudahan apa yang kami akan rangkum pada FGD ini itu bisa berguna bagi Pak Jokowi. Di mana kita bersama-sama dengan ormas-ormas Kristiani punya kerinduan yang sama untuk melihat Indonesia yang maju ke depan. Sebagai salah satu organisasi sayap Partai Perindo, Gerkindo akan terus berbuat untuk Indonesia melalui berbagai kegiatannya dalam mewujudkan Indonesia sejahtera dan tentunya mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower pada tahun 2045. Tim iNews melaporkan.